Silahkan menuju loket 1. Ya sebenarnya Bu Sida Bu Wali itu mungkin pertama peminat pemilik karena kita kan langsung mulai ada masyarakat ya, kalau seorang Bu Wali mungkin dia tentu dia tidak mau ada staf-stafnya yang di Facebook ini, dan dia ingin pertama mungkin mengingatkan yang kepada masyarakat, tapi apa yang laporan dari masyarakat yang diterima kita tidak tahu. Intinya Ibu Wali masalah kampanye, pembina kepada staff. Jadi Pak ada memang salah satu tadi yang disampaikan beliau itu nanti akan ada penyegaran untuk keseluruhan Pak itu. Ya dikatakan keseluruhan untuk PTT dengan outsourcing. Sebenarnya kalau outsourcing itu kan dia honor kantor kan. Iya. Kebijakan Bu Wali tadi menyampaikan ya kita siap untuk memberikan data sourcing, data PTT, data ASN. Tapi rollingnya dalam masih satu kantor itu Pak ya, satu dinas. Itu belum tahu. Oh, belum tahu. Karena Bu Wali menyampaikan itu akan di rolling. Rolling itu akan apakah keluar dari Disduk, apakah di Disduk, kami tidak tahu. Tapi kompetensinya cuma itu Pak? Ya. Kompetensi ya. Keahlian kemampuannya gitu Pak. Iya. Sebenarnya kita menyayangkan juga sebenarnya, karena di Disduk ini ada yang sudah dilatih. Kompetensi istilahnya itu sudah ada pelatihan ya. Sudah mempunyai layanan terbaik lah gitu. Ada yang punya aplikasi, ada yang punya user apa semua. Itu kan dari pusat semua. Jadi kita karena kita sebagai apa namanya masyarakat tentu diawasi oleh atasan kita. Ya, karena intinya beliau memang pembinaan, dan apapun yang akan beliau lakukan kita akan siap.